Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kang Diki. Alhamdulillah hari ini Kang Diki sedang berada di Desa Cilimus Jangkung, Desa Cimang, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang. Nah, di sini tepatnya Kang Diki sedang berada di Pondok Pesantren Fathul Khair, ya. Di sini sedang ada acara dari Rumah Zakat yang akan menyampaikan demo masak, gitu ya. Jadi ada satu program Rumah Zakat yaitu Super Kurban. Super Kurban itu program optimasi daging kurban yang diolah jadi rendang dan kornet kalengan. Nah, teman-teman dari Rumah Zakat hadir ke sini menyampaikan bantuan sekaligus mau ngasih demo masak gimana caranya mengolah super kurban yang enak dan lezat biar ibu-ibu nggak bingung nih. Udah kita kasih kornet, rendang, pas mau masak bingung, ini gimana caranya? Nah, ini teman-teman Rumah Zakat mau ngasih tahu begini cara mengolah super kurban. Mari kita akan lihat bagaimana serunya teman-teman Rumah Zakat melakukan demo masak di ibu-ibu Cilimus Jangkung. Di belakang sudah rame, oke, kita lihat. Ini dia di depan. Apa? Ini kan main nanti. Apa? Kawan. Udah. Oh, iya itu makanya kurang pedas ya. Wah, udah jago saya nih. Saya jualan nih besok saya di itu di Aljabar. Ini saya masak kalau di rumah lebih aja. Coba. Gimana ibu-ibu, udah dicicip bakwan kornet buatan Pancang, gimana rasanya? Enak. Enak. Udah pernah masak itu nggak sebelumnya ibu? Belum, baru pertama kali. Kira-kira nanti bisa nggak masak sendiri di rumah setelah dipraktekin? Bisa. Bisa ya, insya Allah ya. Alhamdulillah, nikmat ya bu ya. Bikin bala-bala. Bikin bala-balanya. Bala-bala kornetnya, Bu. Ini kita pakai bahan setengah kaleng kornet super kurba ya. Nanti toppingnya bisa tomat atau mentimun. Mentimun ada? Enggak ada? Sip, satu lagi. Coba. Kumaha ibu, rasana? Sedap. Assalamualaikum, saya Ibu Yuyum dari Cilimus Jangkung. Saya mengucapkan terima kasih kepada Rumah Zakat. Semoga sehat selalu, tambah rezekinya melimpah. Assalamualaikum, saya bernama Buna Umi Nana. Badengah hatur ke nuhun, Kak.
rumah zakat. Mudah-mudahan dipanjangkeun yuswana, dibarokahkeun rezekina, ditambih-tambih kasayananana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.